Rangkaian kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka, khususnya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung di Universitas Negeri Makassar. Mereka ini adalah program PMM yang di dalamnya itu mengikuti 4 kegiatan di Makassar atau di Sulawesi Selatan lah. Yang pertama itu kebinekaan, yang kedua inspirasi, ketiga kontribusi sosial, dan yang keempat itu refleksi. Nah, kegiatan ini adalah bagian dari kontribusi sosial. Jadi mereka datang ke kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memiliki keterbatasan dari aspek sosial, lalu kemudian mahasiswa memberikan sesuatu lah yang bisa dikontribusikan yang bermanfaat bagi mereka. Kontribusi sosial pertama di sini teman-teman kan berbagi ke adik-adik, ya. Ada semacam donasi yang diberikan yang terkait dengan kebutuhan adik-adik yang ada di sini untuk bisa terus belajar di rumah belajar Cinta Damai ini. Lalu kemudian bagi orang tuanya juga ada kontribusi yang diberikan dalam bentuk donasi yang ada di sana. Tetapi secara umum kita sebenarnya ingin memberikan support ke rumah belajar Cinta Damai dan juga para warga binaan yang ada di sini untuk terus menjadi bagian dari rumah belajar ini dalam rangka mengembangkan kemampuan literasinya, karena itu adalah apa namanya keperluan yang kepanjangnya mereka di sana. Ya, RBCD ini kita pilih karena kita kenal bahwa salah satu komunitas yang mengembangkan literasi di Kota Parepare dengan reputasi yang baik itu RBCD ini. Dia konsisten dari tahun ke tahun selama beberapa tahun terakhir. Yang pertama, yang kedua, RBCD ini memang mitra dari UNM. Program-program kita yang sebelumnya ada edukasi kemanusiaan juga dilakukan di sini. Sehingga kita senanglah bekerja sama dengan teman-teman yang ada di RBCD. Pagi ini RBCD kedatangan tamu dari seluruh Indonesia, hampir 100 ya mahasiswa dari 28 kampus dari Sabang dan Jawa, jadi Sumatera dan Jawa. Nah, programnya itu bernama Kontribusi Sosial, program modul Nusantara Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Negeri Makassar. Sebelum kegiatan ini sudah ada program MBKM yang lain namanya program kemanusiaan. Nah, ternyata penanggung jawab dari program Kampus Merdeka untuk program kemanusiaan menganggap RBCD ini, ayo adik-adik yang sudah makan langsung ambil air wudu lalu sholat. Setelah sholat kita lomba. Dari kakak-kakak yang di rumah bawah ditunggu ya, sholat berjamaah. Jadi mereka melihat binaan RBCD ini butuh untuk memberikan kontribusi. Makanya hari ini tuh mereka membawa bantuan ya kepada semua anak binaan. Semua anak dibuatkan baju,
diberikan tas, terus orang tuanya diberikan bantuan sembako seperti itu. Jadi semua tadi sudah diserahkan secara simbolis. Kami juga merancang kegiatan lomba-lomba untuk anak-anak nanti. Jadi mereka akan berlomba ya untuk mau berebut secara kelompok nanti bergabung sama kakak-kakak itu. Jadi saya kira alhamdulillah ini adalah rezeki awal tahun bagi RBCD ya. Tahun lalu kami juga dapat rezeki buku dari penerbit BIP. Alhamdulillah tahun ini jauh lebih besar lagi dari UNM, program Kampus Merdeka, dan sebentar lagi kami juga akan dapat bantuan hibah dari Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kearsipan, bantuan senilai hampir 100 juta. Nanti dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, komputer berserta mejanya 2 unit, buku 500 eksemplar, dan raknya. Sampai hari ini itu anak-anak yang terdaftar itu hampir 40, dan itu terus bertambah. Jadi kemarin awalnya kita lebih banyak membina ke anak-anak, sekarang ibu-ibu juga alhamdulillah dibuatkan program kewirausahaan. Provinsi Sulawesi Selatan atas apresiasi kepada Rumah Belajar Cinta Damai yang selama ini telah menggiatkan kegiatan literasi di Kota Parepare. Sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi memberikan bantuan 2 unit komputer plus meja plus buku 500 eksemplar. Menggiatkan kegiatan-kegiatan literasi ya, hanya Rumah Belajar Cinta Damai. Apalagi Rumah Belajar Cinta Damai ini langsung menyentuh masyarakat, khususnya anak-anak jalanan yang putus sekolah. Banyak kita lihat di bawah sekarang itu, semuanya itu anak putus sekolah yang sama sekali dulu tidak mengenal huruf, tidak tahu membaca. Tapi alhamdulillah berkat kerja-kerja keras teman-teman yang ada di RBCD, sehingga anak-anak tersebut bisa lancar membaca. Baiklah, pesan-pesan yang saya dapatkan itu kami dari berbagai daerah satu Indonesia, dari Aceh sampai ke Sulawesi, berkumpul menjadi satu, memberikan kontribusi sosial di sebuah wilayah di Parepare, yaitu Rumah Belajar Cinta Damai. Dan di sini kami merasakan kedamaian, di mana kita melihat adik-adik yang luar biasa sekali, punya semangat yang tinggi, tetapi terbatas dari segi ekonomi. Dan disinilah kami datang untuk membantu. Bersama-sama kita mewujudkan semangat-semangat kecil itu, mimpi-mimpi yang belum tercapai. Dan ini tahun baru, ada vibes-vibes yang luar biasa sekali antara adik-adik dan kami. Yang dilakukan sih dari awal itu ada kegiatan sambutan, karena sambutan masih awal-awal, dan ada makan bersama. Tadi kami berbaur, bercerita, berkenalan, terus membukakan makanan. Mereka tadi makan bersama seperti itu, saling bertukar cerita aja. Mereka bertanya kami dari mana, siapa, ingin berkenalan juga. Mereka sih terbuka dengan kami.